kreativitas bisa datang dari apa saja. Kadangkala ide justru hadir kala bosan atau di saat menemukan sesuatu dan mencobanya. Zulfikar, pemuda asal Paninjauan ini, sudah lama membuka usaha kerajinan dari kayu bekas yang tidak terpakai. Kayu-kayu tersebut diolah menjadi aneka kerajinan yang sangat menarik dan bernilai jual tinggi. Salah satunya kerajinan cover atau sampul buku catatan berbahan kayu bekas perabot ini. Sebagian besar kayu yang digunakan jenis suwarian dan jati Belanda karena kualitas kayu pohon ini baik untuk mebel, furnitur, barang-barang ukiran, dan kerajinan tangan. Prosesnya pun cukup sederhana. Kayu bekas yang akan diolah diukur sesuai kebutuhan, kemudian dipotong dan diamplas. Kemudian proses finishing, nah cover buku bisa dibuat sesuai pesanan. Bisa lukisan, logo perusahaan, komunitas, bahkan foto pun bisa dipasang di cover ini, yang akan menjadikan tampilan buku catatan kita jadi berbeda dengan yang lain. Ukuran yang dibuat mulai dari ukuran black note sampai ukuran buku agenda, untuk harga dari Rp25.000 hingga Rp150.000. Bila kertas habis, tidak perlu khawatir karena bisa diisi ulang. Pemesanan banyak datang dari luar daerah, sebagian besar digunakan untuk souvenir, catatan pribadi, dan agenda tahunan. Awalnya muncul karena pengen berinovasi aja, nggak pengen bikin yang itu-itu aja sebenarnya. Dan di kampung saya ini pun banyak orang yang bergiat dalam bidang-bidang perabot, dan sama-sama kita tahu orang-orang perabot hanya bikin memakai kayu yang besar-besar. Dan di sana saya mencoba atau mendapat peluang lah, limbah-limbah kayu yang dengan ukuran tipis segala macamnya. Saya coba minta satu pada awalnya dan saya coba bikin, dan akhirnya alhamdulillah saya sukses untuk membuatnya. Dan ketika itu saya posting di Instagram, teman-teman banyak yang komen unik, menarik, dan satu yang bisa mempunyai nilai jual yang lebih untuk pembuatan, untuk gambar, ukuran segala macamnya bisa di custom sesuai permintaan pelanggan. Bagaimana pemirsa? Berminat untuk memiliki buku catatan dengan tampilan yang berbeda dengan yang lain? Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan.